Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, rezekinya dilancarkan dan segala urusannya dipermudah ya. Amin. Balik lagi nih di channelnya aku. Jangan lupa ya, yang baru gabung atau yang sekedar kepo, diklik tombol subscribe-nya, like-nya dan juga komennya. Makasih ya semuanya. Nah ini itu aku unboxing lagi ya. Ini yang kemarin Smart HP 5. Jadi ini tuh pasangannya ada Mustaf Makomat 4 Kids gitu ya teman-teman. Nah jadi ini tuh aku ikut arisan sama kakak aku ya. Jadi dianya itu kayak reseller. Terus ini tuh aku ada mesen apa ini namanya paket yang Smart HP sama Mustaf Makomat 4 Kids gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya harga cashnya itu kan 3.350.000. Jadi kalau misalnya mau ikut arisan itu sebulannya itu 335.000. Jadi dananya itu sesuai dengan harga cashnya ya teman-teman. Nah di dalam Mustaf Makomat 4 Kids itu ada pennya, terus ada buku petunjuk, ada juga kartu garansi, juga ada kumpulan doa-doa gini ya teman-teman. Nah di sini itu juga ada buku tiga biji ya bukunya. Yang pertama itu ada Al-Quran. Ini Al-Qurannya cocok banget ya untuk anak-anak. Ada desainnya itu warna-warni. Terus ada juga ensiklopedia anak soleh. Nah jadi di sini tuh kita bisa ngebacain untuk anak kita ya. Jadi ini tuh aku mau bacain untuk si abang sama si adik kalau misalnya mau tidur gitu teman-teman. Jadi tuh pernah aku baca ya kalau misalnya anak-anak ini itu waktu ininya golden time-nya itu waktu mau tidur sama abis tidur gitu ya teman-teman. Jadi di saat itu kalau misalnya kita kasih yang baik-baik itu bakalan cepat ditangkap sama mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu yang buruk-buruk atau dianya menangkap hal-hal yang buruk atau macam mana yang positif, nah itu juga cepet banget ditangkap sama dia. Jadi ini tuh aku usahain kalau misalnya mau tidur ini tuh harus baca gini ya, baca Iqra atau aku bacain buku-buku cerita gitu ya teman-teman. Nah ini itu cara gunain pennya. Covernya itu harus dikasih ke pen yang gitu ya, biar dibaca pennya si Hafiz ini. Terus nanti kita lanjut klik mau yang mana dibacanya, langsung deh udah ada, langsung bisa diapain ya. Nah seperti ini tuh kan covernya Iqra, baru nanti baca Iqra gitu. Terus ini tuh kita arahkan mau yang kemana bacaannya gitu ya teman-teman. Pokoknya gitulah, kayak yang gini aja ya. Aku susah ngejelasinnya teman-teman, pokoknya gini ya. Hehehe. Ini dia ya isi Makomat 4 Kids-nya. Terus ini tuh aku mau ngecas si penahnya biar nanti penuh pas digunain si abang.
Oke, ini tuh sekitar jam 10 pagi ya. Jadi aku ini mau siap-siap mau ngejemput si abang sekolah. Nah, karena si adek ini lagi kurang sehat badannya, jadi ini tuh aku lap-lap aja ya pakai tisu basah. Terus aku kasih minyak telon juga. Ya kayak biasa aja gitu ya teman-teman. Cuman dia ini enggak mandi gitu. Ini habis yang pulang dari rumah sakit dan itu apa ya? Nanti satu hari panasnya tinggi, besok udah normal, besoknya lagi panasnya tinggi, besoknya lagi udah normal. Kayak gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ini gak ada apa-apa ya. Ya cuman buang sakitnya aja, amin. Nah jadi ini aku rencananya jemput si abang agak cepetan karena juga nih aku mau nyari sayur masak. Kebetulannya aku lagi udah lah ya nggak usah masak dulu karena juga apa ya lagi nggak enak aja nih badan aku gitu ya teman-teman. Hehehe. Jadi ini tuh aku mau gendongin si adik. Tuh lihat sendiri kan teman-teman, aku bergerak aja dianya tuh udah lebar ya mulutnya. Udah ya gitu ya. Kalau misalnya lagi gak enak badannya, pasti aku gerak sedikit aja ngambil minum, udahlah nangis dianya. Tapi kalau misalnya dianya tuh sehat, ya aku kesana kemari ya dianya tuh diem ontok gitu ya. Nah ini tuh kami udah sampai di sekolahnya si abang. Tapi ini belum keluar ya si abang. Mungkin kami kecepetan deh. Cuman gak apa-apa deh, kami main ayunan dulu. Nah inilah si abang, anak soleh, masya Allah, tabarakallah. Nah dianya ini seneng banget nih kalau misalnya pulang nampak aku sama si adik ama, langsung dianya ye ye hore gitu. Ya bang, kalau misalnya pergi sekolah ya gitu ya teman-teman, ganteng, wangi, masya Allah. Tapi pas pulang sekolah kok black kayak truk gitu ya. Kok semuanya itu entah macam mana lah, yang bajunya, mukanya, entahlah ya teman-teman, mungkinnya semua kayak gitu ya. Cuman ini karena aku baru ngerasain, karena kan anak pertama, kayak mana sekolahnya ya. Ini karena aku baru ya teman-teman, jadi ya agak apa ya, agak marok gitu. Jadi ya udahlah ya gitu aja. Nah ini tuh aku lagi apa, lagi mager ya teman-teman, karena aku nyari sayur masak itu kesana kemarin memang belum ada yang jual gitu ya. Mungkin kecepetan kali, atau mungkin gak jualan ya yang biasanya aku beli gitu. Jadi aku mau ngumpulkan tenaga paling dalam biar terkumpul semuanya ya. Terus nih tuh aku mau ngeliat-ngeliat dulu ini ya teman-teman, biar apa ya, biar tambah semangat gitu. Masak ikan goreng aja yang cepet. Terus juga ada aku mau masak sayur bening. Nah itu tuh panci aku mungkin ya kekecilan, jadi membludak gitu ya isi sayurnya. Nah ini tuh aku paling suka kalau misalnya masak sayur itu di bening aja, karena ada kuahnya, anak-anak suka. Udah gitu kan gak pedes ya, jadi aku bisa makan, orang ini juga bisa makan, jadi gak pala riuh kali gitu, gak pala capek banget ya kalau misalnya urusan masak. Kalau misalnya pakai yang bening-bening gitu ya teman-teman, kecuali ya ada yang ditumis. Kalau ditumis kan motongnya bawang, nyeris bawang lagi, cabai lagi, digongseng dulu, wah itulah segala macem ya. Tapi kalau misalnya yang
Gak bening kan udah dikasih bawang tumis, terus masukkan air, tunggu mendidih, masukkan sayurnya, udah kasih gula garam, udah jadi. Cepet banget kalau gitu ya kan teman-teman. Nah jadi nih itu ada belanjaan aku tadi malam. Ini itu nggak tahu ya mau kemana, jadi ya udahlah singgah aja ke Alfamart, mana tahu ada yang dibeli, sekedar cuci-cuci mata untuk beli jajan gitu ya teman-teman. Biasa ya kalau mama itu dibawa belanja tuh seneng ya, walaupun cuman beli jajan itu tuh udah apa ya, udah seneng banget. Nah ini tuh aku lagi mau ngiris-ngirisin sayurnya ya yang untuk dibening. Ini terus aku ada mau masak tempe goreng juga untuk temennya gitu ya. Ini sayurnya aku banyakin karena si abang juga suka makan sayur, dianya tuh suka brokoli, wortel, dianya suka banget ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya tuh ada kayak apa ya kemarin itu, sayur sawi ha. Dianya aku ngambil sayur sawi itu kan kemarin tuh cuma secentong ya, terus dianya minta lagi. Oh berarti ini suka dianya sayur sawi gitu teman-teman. Makanya ini aku banyakin sayurnya biar si abang makan sayurnya itu banyak juga gitu ya, biar sehat, biar juga pandai pinter lah pokoknya. Ya insyaallah ya si adik juga lahap makannya, karena dianya ngeliatin si abang itu makan, jadi dianya ikutan makan gitu ya teman-teman. Nah ini itu ikan gorengnya udah masak, aku mau masak sambal ini untuk aku sama suami aku ya, karena kan ini sayurnya itu manis gitu ya, kayak apa namanya, kayak sayur bening gitulah, nggak pedes. Jadi ini itu gurih gitu ya teman-teman. Tuh panci aku kayaknya kekecilan deh. Hehehe. Oke teman-teman, ini tuh udah jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.